Dengarlah rintihan anakmu, pimpinlah diriku ini di jalan penuh berduri. Berilah ilmu mengenal Tuhan, pencipta diri. Selamatkan dari tipuan dunia menuju alam yang abadi. Ilmu akhirat wajib dipelajari, bekalan untuk bertemu ilahi. Ilmu duniawi boleh dicari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Karim Ustadz Ahmadiyah Ulhaq SPDI GR. Yang terhormat Ketua FS Minka Ibu Dian Wahyuning Tias. Yang terhormat Sekretaris Yayasan Bakti Nurul Karim Bunda Putri Mekar Melati SPD MPD. Yang terhormat Pengawas Madrasah Ibtidaiyah Karanganyar Bapak Heru Prasojo SAG. Yang terhormat Orang Tua Wali Murid MI Nurul Karim.
Yang terhormat Dewan Guru Ustadzah dan Bunda MI Nurul Karim, serta yang kami sayangi Anandaku sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara akhirus sanah angkatan keempat tahun pelajaran 2021-2022 dan wisuda tahfidz. Salawat dan salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat serta kaum muslimin yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat Islam hingga hari kiamat nanti. Perkenankanlah kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara akhirus sanah pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Wisuda tahfidz. 4. Penampilan nasyid. 5. Sambutan-sambutan, dilanjutkan penampilan storytelling dari ekskul bahasa Inggris. 6. Prosesi wisuda. 7. Ikrar kelulusan. 8. Pidato perpisahan. 9. Penampilan nasyid. 10. Pelepasan kelas 6. 11. Doa bersama. 12. Jabat tangan dan penutup. Baiklah hadirin sekalian, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Zialika Aquina Arifin dari kelas 4. Kepada Ananda Zialika Aquina Arifin kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summarji'il basara karrataini yang qalib. Ilaikal basaru hasi'au wa huwa hasir. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabi waja'alnaha rujuman lisyayatin wa
tadna lahum adabasair walilladina kafaru birabbihim adabu jahannam wabi salmasir idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh Ananda Zialika Aquina Arifin. Semoga yang membaca dan mendengar diberi pahala oleh Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Beralih ke acara berikutnya, yaitu wisuda tahfidz. Kepada Ustaz Dia dan Ustaz Latif, kami persilahkan maju ke depan untuk wisuda solih dan solihah. إِنَّ الْجِبَالَ الشَّاهِقَاتِ عَلَى الْمَدَى. Dan kepada ananda yang kami sebutkan namanya, dimohon untuk naik ke atas panggung. Bivitri Aifa Salsabila, putri dari Bapak Didi Gunawan Soeharto dan Ibu Dwi Astuti Dian Andarwati dengan capaian juz 29. Raisya Puspa Ayu, putri dari Bapak Agus Widodo dan Ibu Ramida Saptarini dengan capaian juz 30. Qur'anu fajrin ya akhi mashhudu wal khairu fi safahatihi ma'qudu fahris 'ala al-Qur'ani la tabkhal bihi bal khairu dawman lil wara mardudu fahris 'ala al-Qur'ani la tabkhal bihi فالخير دوما فالخير دوما فالخير دوما للورى مردود. Zialika Aquina Arifin, putri dari Bapak Darul Arifin SE dan Ibu Mega Aisyah SH dengan capaian juz 29. احفظ كتاب الله تحفظ دائما ما اسعد الحفاظ في الازمان ما اسعد الحفاظ ما اسعد الحفاظ ما اسعد الحفاظ في الازمان. Azarela Haira Ramadhani, putri dari Bapak Fritz Billy Febiano dan Ibu Sri Ningsih dengan capaian juz 30 dan 29. Irtaqli annaka hafizun ya muslima irtaqi ila al-firdaus talqa al-mun'ima irtaq fa innaka qad ta'ibta bihifzihi وعملت فيه عاملا ومعلما ارتق فإنك Inda Kirana Almira Shana, putri dari Bapak Muhammad Rizal Syarif dan Ibu Ana Luciana dengan capaian juz 30. وعملت فيه عاملا ومعلما الشاهقات على المدى تخشع عند تلاوة القرآن احفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ.
Aura Nadifairi Masyikta, putri dari Bapak Eri Trisnanto dan Ibu Rahma Nurhuda dengan capaian juz 30. Badrina Khadijah Rahmat, putri dari Bapak Rahmat Agung Hidayatullah dan Ibu Nuni Andriani Prasetyaningsih dengan capaian juz 30. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا Adina Gaisani Kaisa, putri dari Bapak Adi Wibowo dan Ibu Erna Herdina dengan capaian juz 30. وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان Keiko Lavina Ansela Putri, putri dari Bapak Evan Pradana ST dan Ibu Windy Triwidyasturti dengan capaian juz 30. Kaila Aura Natania Nugroho, putri dari Bapak Alfa Yuni Sulistianto Nugroho dan Ibu Eis Cahaya Sundari dengan capaian juz 29. Ya'lu wa la yu'la alaihi Hayya nurattilu aihi wa na'ishu tahta zilalihi Diana Wahyu Agustina, putri dari Bapak Andri Yuliarto SPD dan Ibu Dewiana Rizki AMPD dengan capaian juz 29. Huwal Qur'anu wal Furqan ilaihi tunsitul akwan wa fihi tu'attarul adhan wal Qur'an Nuri Najwa Azharin, putri dari Bapak Galang Lintar Sapta Ridawan dan Ibu Amalia Rizki Saputri dengan capaian juz 30. Kanza Gazania Putri, putri dari Bapak Hadi Waluyo dan Ibu Nestri Handayani dengan capaian juz 29. Aflah Nindya Sofia Sari, putri dari Bapak Sri Hartono dan Ibu Rifat Zakia Sofa dengan capaian juz 30. Zahima Dinda Omera, putri dari Bapak Tumiran dan Ibu Ati Rahmawati dengan capaian juz 30. Allah, Allah.
mempersiapkan diri wisudawan tahfid atas nama Fafian Danu Nugroho, putra dari Bapak Dodi Agus Nugroho dan Ibu Nurhayati dengan capaian juz 30. Azam Wijaya, putra dari Bapak Aziz Sutanto dan Ibu Sri Sulastri dengan capaian juz 30. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imlak qalbi Qur'an, wasqi hayati Rasha Arfaska Prajana Yuda, putra dari Bapak Sunarmo dan Ibu Kamtini dengan capaian juz 30. Imla qalbi Qur'an wasqi hayati Qur'an. Lillah lillah yahfu amali lillah wa lihifzi kitabillah. Muhammad Dastan, putra dari Bapak Ponco Heri Sudewa dan Ibu Aristianawati Kurniawan dengan capaian juz 29. Muhammad Arkan Rizki, putra dari Bapak Hermawan Kristianto dan Ibu Sari Dewi dengan capaian juz 30. Takbir takbir lil hafiz wa huwa saghir wa dha'ul 'ayn qarir يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن فوزان رحمن بطرة بطرة dari Bapak Dian Syafria ST dan Ibu Intan Fatmawati Ansori ST dengan capaian juz 30. Muhammad Haidar Muharram, putra dari Bapak Rahmat Agung Hidayatullah dan Ibu Nuni Andriani Pak Prasetyaningsi dengan capaian juz 30. Waj'alhu lana hisna wa hudana badan wa ma. Narendra Jamaluddin Ramadan, putra dari Bapak Tommy Sabto Adi dan Ibu Amelia Yuniati dengan capaian juz 30. Oh,
Ridwan Tafid dapat berfoto bersama. Kepada Ustadz Dia dan Ustadz Latif, kami persilahkan naik ke atas panggung. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن لله لله يهفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يسيتي نوتي Kepada Ustadz Dia dan Ustadz Latif, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته رحمن يا رحمن بمدينة يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يسيتي نوتي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن Hadirin sekalian, marilah kita saksikan bersama persembahan dari wisudawan yang akan membawakan nasyid untuk kita semua. Aku cinta engkau karena Allah.
comfort in my heart. I love you, Umi. I love you, Abi. I love my family forever in my heart. Terima kasih atas penampilan nasyid pada pagi hari ini. Dan kepada perwakilan salah satu wali murid yang kami sebutkan namanya, kami mohon untuk mempersiapkan diri untuk naik ke atas panggung. Ibu atau ayah dari Ananda Bivitri Aifa Salsabila, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Ibu atau ayah dari Ananda Raisya Puspa Ayu, atau ayah dari Ananda Jialika Apuna Arifin, aku ingin jadi ibu atau ayah dari Ananda Azarela Haira Ramadhani, ku akan bertahan. Ibu atau ayah dari Ananda Dinda Kirana Almira Shana, Allah beri aku. Ibu atau ayah dari Ananda Naura Nadifairi Masikta, ibu atau ayah dari Ananda Badrina Hadijah Rahmat, kota ku berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Kepada para ananda, kami persilahkan untuk memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama. Ananda dan orang tua dapat mengambil foto bersama. Dan orang tua dapat kembali ke tempat duduk. Sepasang mahkota ku berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Untuk mempersiapkan diri, ibu atau ayah dari Ananda Adina Gaisani Kaisa, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Ibu atau ayah dari Ananda Keiko Lavina Ansela Putri, ibu atau ayah dari Ananda Mikaela Aura Natania Nugroho, ibu atau ayah dari Ananda Diana Wahyu Agustina, ibu atau ayah dari Ananda Misha Nurin Najwa Azari, ibu atau ayah dari Ananda Hanza Ghazania Putri, ibu atau ayah dari Ananda Aflah Nindya Sofia Sari, ibu atau ayah dari Ananda Syahima Dinda Omera,
ibu atau ayah dari Ananda Aflah Nindya Sofia Sari. Kepada Ananda kami persilakan untuk memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Ananda dan orang tua dapat mengambil foto bersama. Ananda dan orang tua kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya untuk mempersiapkan diri, ibu atau ayah dari Ananda Fafian Danu Nugroho kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ibu atau ayah dari Ananda Rizki Azam Wijaya. Sebagai pertanda bahwa ibu atau ayah dari Ananda Rasya Arfaska Pradana Yuda. Ibu atau ayah dari Ananda Muhammad Dastan. Cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ibu atau ayah dari Ananda Muhammad Arkan Rizki. Ku cinta Abi. Ibu atau ayah dari Ananda Fauzan Rahmat Putra. Ibu atau ayah dari Ananda Muhammad Haidar Muharram. Kuputuskan. Ibu atau ayah dari Ananda Narendra Jamaluddin Ramadan. Aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Kepada para ananda kami persilakan untuk memakaikan mahkota kepada orang tua. Kepada ananda kami persilahkan untuk memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Ananda dan orang tua dapat mengambil foto bersama. Orang tua dapat kembali ke tempat duduk. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, menginjak pada acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama,
yaitu dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Karim. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua FS Minka. Sambutan yang ketiga yaitu dari Yayasan Bakti Nurul Karim. Sambutan yang keempat yaitu dari Pengawas Madrasah Ibtidaiyah Karanganyar. Dan dilanjutkan penampilan storytelling oleh Ananda Raisya Puspa Ayu dari kelas 5. Sambutan yang pertama yaitu dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Karim Colomadu kepada Ustadz Ahmadiyah Ulhaq SPDIGR, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yaliku bikamali wajhil karim wa adimi sultanil adim, wassalatu wassalam ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man nahaja bisunatihi ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bakti Nurul Karim atau yang mewakili, yang kami hormati Pengawas Madrasah Bapak Heru Prasojo SAG, yang kami hormati Ketua FS Minka Ibu Dian, yang kami hormati Kepala RA dan MI Colomadu, dan tak lupa yang kami hormati pula seluruh wali murid MI Nurul Karim, dan yang kami sayangi dan kami cintai anak-anakku Solih dan Solihah MI Nurul Karim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas izinnya pada hari ini kita bisa berkumpul bermajlis di sini dalam rangka haflah akhirusanah dan wisuda tahfidzul Quran MI Nurul Karim ini. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru, karyawan dan seluruh wali murid yang kami banggakan, serta anak-anakku kelas 6 MI Nurul Karim, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan panjenengan semuanya pada acara akhirusanah ini, sehingga acara akhirusanah berjalan dengan lancar. Anak-anakku Solih dan Solihah yang kami banggakan, tidak terasa kalian telah menjalani masa pendidikan di Minka MI Nurul Karim ini selama kurang lebih 6 tahun lamanya, dan kalian adalah alumni yang keempat MI Nurul Karim, sudah mendapatkan predikat alumni MI Nurul Karim. Tentu dalam rentang waktu yang lama itu banyak ilmu yang diperoleh, pengalaman yang didapat, dan kenangan-kenangan yang terukir di dalam hati kalian. Ustadz, ustadzah dan bunda telah berusaha mendidik kalian, melatih kalian dan membimbing kalian untuk menjadi anak-anak yang berharga nanti, anak-anak Solih dan Solihah yang berbakti kepada kedua orang tua dan menjadi qurratu ayun. Anak-anakku Solih dan Solihah yang Ustadz Diak cintai, perjalanan kalian masih panjang untuk mencapai kesuksesan. Kami berpesan, usahakan kalian dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ingat anak-anakku, hidup di masa yang akan datang itu lebih kompetitif lagi, lebih banyak tantangan. Oleh sebab itu, ilmu, adab, dan akhlak yang kalian dapatkan dari Ustadz Bunda di MI Nurul Karim ini adalah bahan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Anak-anakku yang kami sayangi, jagalah selalu sholat fardu kalian dimanapun kalian berada. Insya Allah dengan menjaga kegiatan, dengan menjaga sholat, kegiatan dan urusan kalian
Allah akan mempermudahkannya. Anak-anakku soli dan solihah, ingat ilmu, adab, dan akhlak yang sudah kalian dapatkan bisa kalian praktekkan. Jangan sampai hanya di MI Nurul Karim saja, tetapi bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena akhlak dan adab sangatlah penting sekali sebelum adanya ilmu. Al-adab qoblal ilmu, sebagaimana pepatah, adab dulu barulah ilmu. Anak-anakku yang kami sayangi, album kenangan yang nanti kalian dapat, semoga dapat menjadi sarana kalian untuk tetap selalu mengingat akan Minka, yang mana Ustadz Bunda mendidik kalian selama kurang lebih 6 tahun. Media untuk mengingat teman-teman kalian sendiri dengan kenangan pahit manisnya yang ada di MI Nurul Karim itu. Mengingat jasa Ustadz, jasa Ustadzah, dan jasa Bunda MI Nurul Karim yang telah mencurahkan segala ilmunya sekaligus inspirasi kalian untuk selalu menjadi anak-anak yang solih dan solihah dimanapun kalian berada. Anak-anakku, jadilah kalian alumni Minka yang dapat mengharumkan alma mater MI Nurul Karim dan mengharumkan nama orang tua kalian dan Islam tentunya. Anak-anakku, insya Allah 15 atau 20 tahun ke depan kalian akan menjadi orang-orang yang terpandang. Kalian akan menjadi orang-orang hebat yang mana kalian sudah dapatkan ilmu di MI Nurul Karim ini. Anak-anakku solih dan solihah, semoga doakan MI Nurul Karim ini menjadi sekolah yang berjaya di kemudian hari. Anak-anakku solih dan solihah, semoga MI Nurul Karim ini sebagai alma mater kalian tetap terpatri di dalam hati kalian sampai kapanpun. Selamat berjuang anak-anakku, semoga kalian menjadi anak-anak yang solih dan solihah, menjadi kebanggaan kedua orang tua dan qurratu ayun. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Akhiru da'wana billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzia atas sambutannya. Berikutnya adalah pengumuman hafalan terbanyak dan siswa dengan nilai rata-rata tertinggi dari kelas 6. Untuk kategori hafalan terbanyak diraih oleh Ananda Bivitri Aifa Salsabila dengan capaian hafalan 1 juz 8 surat. Kepada Ananda Aifa kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني dan kepada Ustadz Latif kami persilahkan untuk naik ke atas panggung guna menyerahkan penghargaan kepada Ananda. Selanjutnya, untuk kategori nilai rata-rata tertinggi diraih oleh Ananda. Juara 3, Adina Gaisani Kaisa dengan nilai rata-rata 87,93. Juara 4,
juara dua. Muhammad Haidar Muharram dengan nilai rata-rata 88,7. Selanjutnya juara pertama diraih oleh Kanza Gazania Putri dengan nilai rata-rata 88,33. Kepada Bapak Heru kami persilahkan untuk menyerahkan penghargaan kepada Ananda. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا Pada Bapak Heru, Stadia, Ustadz Latif serta para ananda, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin sekalian, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua FS Minka kepada Ibu Dian Wahyu Ningtyas, kami persilahkan. Kayak Ustaz dia aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da
Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Karim Ustadz Tiaul Haq SPDI, yang kami hormati Sekretaris Yayasan Bakti Nurul Karim Bunda Putri Mekar Melati SPD MPD, yang kami hormati Bapak Pengawas Madrasah Ibtidaiyah Bapak Heru Prasojo SAG, yang kami hormati Dewan Guru Ustadz Ustazah Bunda-bunda Madrasah Ibtidaiyah Nurul Karim, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 yang baru saja diwisuda pada hari ini, dan Bapak Ibu Ananda Wisuda Tafidz, yang kami hormati semua tamu undangan, dan tidak lupa juga yang kami sayangi dan kami banggakan, para siswa kelas 6 dan Ananda Tafidz. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat karunia dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, kita semua dapat menjalankan semua tugas kehidupan dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam senantiasa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup akhir zaman, pembawa risalah Islam dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Mohon maaf Bapak Ibu, sedikit saya sharing sedikit saja, pendidikan berperan penting di dalam pembangunan peradaban manusia. Berbagai percepatan dan kemajuan di segala bidang tidak lepas dari upaya-upaya serius di dalam mengelola pendidikan, khususnya pendidikan akidah Islamiyah. Sekolah sangat membutuhkan peran dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak demi percepatan dan kemajuan tersebut, termasuk di dalamnya adalah peran orang tua, masyarakat, institusi, dan berbagai lembaga lain, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Berdirinya kami di sini sebagai Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah Nurul Karim bersama para pengurus di dalam wadah Forum Silaturahim Minka, ingin memberikan sedikit kata-kata untuk wali murid juga ustadz dan ustazah serta bunda-bunda semua yang telah mengajarkan anak kami selama 6 tahun kebelakang, bahwa akhirnya kami insya Allah bisa menarik kesimpulan bahwa keputusan kami untuk menyekolahkan anak-anak kami di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Karim ini adalah alhamdulillah adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Hanya ucapan terima kasih yang bisa kami sampaikan dengan iringan doa tulus bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing para guru dalam hidayah iman dan Islam sehat sampai selama-lamanya, serta semoga menjadi amal jariah panjenengan semua. Dan kepada Bapak Ibu wali siswa, sekarang anak kita sudah kembali kepada kita. Mari kita terus dukung pendidikan anak-anak kita agar kelak menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan marilah kita tetap menjaga silaturahim di antara kita meskipun anak-anak kita sudah tidak bersekolah di Minka lagi. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan sedikit Bapak Ibu, mohon waktunya untuk kami murajaah bersama-sama panjenengan semua juga adik-adik. Ini persembahan dari Forum Silaturahmi Minka. Silakan Mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون
anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalif kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم
Allahumma rahamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian Wahyuning Tias dan perwakilan dari FS Minka atas sambutan dan penampilannya. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Yayasan Bakti Nurul Karim kepada Bunda Putri Mekar Melati SPD MPD, kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Heru Prasojo SAG selaku pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Karanganyar. Yang saya hormati Ustadz Diaul Haq SPD IGR selaku Kepala Madrasah MI Nurul Karim. Yang saya hormati Ibu Dian Wahyuning Tia selaku Ketua Komite MI Nurul Karim. Yang saya hormati guru dan karyawan MI Nurul Karim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wali Murid dan seluruh tamu undangan, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sambutan dari kami, marilah kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menyaksikan anak-anak kita melewati satu proses dalam panjangnya perjalanan pendidikan ananda tercinta. Tak lupa sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang selalu membimbing kita semua. Pertama, saya ucapkan selamat kepada seluruh ananda kelas 6 MI Nurul Karim tahun ajaran 2021-2022 yang akan diwisuda pada pagi hari ini. Semoga anak-anak kita tercinta mampu istiqomah menjaga nilai-nilai dasar selama menuntut ilmu di MI Nurul Karim. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru sekalian yang telah membimbing dan mendidik ananda sebaik mungkin serta mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga. Bapak dan Ibu sekalian, kita menghadapi perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Dengan cepatnya perubahan teknologi informasi yang terjadi, maka sudah selayaknya peserta didik kita bekali dengan beragam kompetensi untuk menghadapi perubahan di era global. Bekal yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu penanaman keimanan sejak dini. Sedini mungkin kita bekali anak kita dengan sebuah landasan ideologi yang kuat berupa keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendalam serta nilai-nilai keimanan yang tertanam dalam sanubari mereka. Yang kedua, pembentukan karakter. Hal ini sangat penting untuk membentengi anak-anak kita dari pengaruh negatif dari perkembangan teknologi itu sendiri. Yang ketiga, melatih anak untuk memanfaatkan teknologi informasi. Kita menanamkan sebuah perilaku positif dan produktif kepada anak-anak kita bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi maka akan semakin banyak hal positif yang dapat kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif juga. Bapak dan Ibu sekalian, tugas kita belum selesai. Mari kita kawal bersama anak-anak kita tercinta untuk
mempertahankan nilai-nilai yang sudah dimiliki sekarang dan meningkatkan kompetensi untuk menjadi lebih baik agar kelak menjadi generasi yang tangguh untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini. Akhir kata, saya atas nama Yayasan Bakti Nurul Karim dan seluruh tenaga pengajar mengucapkan terima kasih sudah mempercayakan kepada Ananda kepada kami dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian atas segala kekurangan, kesalahan, dan ketidaksempurnaan kami dalam memberikan pelayanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bunda Putri untuk sambutannya. Dan sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Karanganyar kepada Bapak Heru Prasojo SAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepala Min Nurul Karim yang kami hormati, Ketua Yayasan atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Ibu Guru Min Nurul Karim yang kami hormati, terlebih kepada Bapak Ibu Wali Murid yang hari ini rawuh untuk menyaksikan wisuda putra-putri, khususnya tahfidz yang sangat berbahagia pada pagi hari ini. Pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita sekalian dapat bersilaturahmi lewat acara wisuda anak-anak kita, siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Karim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu wali murid dan Bapak Ibu guru yang kami hormati, betul-betul satu kebahagiaan bagi Bapak Ibu sekalian yang putra-putrinya hari ini diwisuda, khususnya tahfidz, dan juga wisuda kelulusan kelas 6. Tetapi yang paling utama adalah wisuda tahfidz yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Karim, yang tidak mungkin ada di sebelah, karena madrasah akan menjadi fondasi utama khususnya ibtidaiyah untuk menanamkan akidah Islamiyah yang tadi disampaikan kepala sekolah, akidah dan akhlak yang mungkin tidak bisa kita bina di rumah kita sendiri. Oleh karena itu sangat berbahagia, karena kebahagiaan Bapak Ibu wali murid bukan hanya kebahagiaan dunia tetapi juga kebahagiaan akhirat insya Allah besok. Karena hadis yang populer sering kita dengar, Iza mata bnu adama Iza matal insanu Iza mata bnu adama in koto'a amaluhu illa min salasin. Iza ketika mata bnu mati adama anak Adam. Iza mata
matal insan, ketika mati manusia, in qata'a amaluhu, terputus amalnya, illa kecuali min salasin, tiga perkara. Yang pertama sodakotin jariatin, sodakoh jariah. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir waladin solihin, anak soleh yatmulah, yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan sudah tentu anak soleh itu pasti mendoakan kedua orang tuanya. Nah, pendidikan semacam ini mungkin akan lebih banyak porsinya ketika putra-putri kita berada di madrasah. Bukan berarti di sekolah lain tidak ada, tapi porsinya lebih banyak. Termasuk program tahfidz yang ada di beberapa madrasah. Yang mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang kesulitan untuk mengajari tahfidz di rumah karena kesibukannya. Oleh karena itu, satu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri ketika kita sudah punya modal waladin solihin yad'ulah. Di mana ketika kita sudah mata, sudah meninggal di alam kubur, maka doa dan anak soleh ini akan selalu mengalir. Falahum ajrun ghairu mamnun, akan terus mengalir ketika kita sudah suwan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu sekalian, tadi ketika saya tanya ada yang melanjutkan ke beberapa sekolah. Dan alhamdulillah yang dipilih oleh anak-anak kita itu sekolah yang atau madrasah atau pondok atau semi atau boarding yang kebetulan tahfidz itu akan berlanjut. Mudah-mudahan anak-anak kita betul-betul bisa menganugerahkan mahkota kepada kedua orang tuanya besok di akhirat. Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang bahagia ini betul-betul kami baru merasakan. Banyak sekali akhir usana atau akhir tahun yang kami datangi, tetapi nuansa tahfidz itu belum begitu nyata, kecuali hari ini di MI Nurul Karim pagi hari ini. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak dan lebih baik, lebih banyak hafalannya, dan lebih baik mutu serta akademiknya. Maka betul-betul satu kebahagiaan putra-putri Bapak Ibu sekalian mendapatkan dua sekaligus. Akademiknya bagus, hafalannya juga lumayan, dan belum lagi hafalan doa-doa. Dan yang paling penting, akhlak atau karakter anak. Karena memang saya sering di beberapa madrasah, orang tua itu seneng nyekolahkan di lembaga tertentu karena meskipun pulangnya agak sore dan mungkin di situ Bapak Ibu guru lelah sehingga anak-anak tidak diberi pelajaran, tetapi saya lebih seneng, Pak. Kenapa? Karena anak-anak bisa beraktivitas gojek, berlari-lari, tetapi dimonitor oleh guru. Karena apa? Karena kalau pulang agak pagi atau agak siang, itu di rumah itu kalau enggak pegang HP di depan TV. Maka lebih baik pulang agak lambat tetapi tetap di dalam monitor Bapak Ibu guru. Dan itulah yang banyak terjadi di madrasah sekarang. Sehingga madrasah banyak untuk akhir-akhir ini, khususnya Madrasah Ibtidaiyah, banyak yang hari ini sudah menutup pendaftaran karena banyaknya Bapak Ibu guru wali murid yang ingin memasukkan ke sana. Karena mendapatkan dua sekaligus,
apalagi di MIN MI Nurul Karim, ini betul-betul dua sekaligus didapatkan. Dan insya Allah guru-guru juga sudah profesional semua, sesuai dengan bidangnya masing-masing, apalagi kepala madrasahnya ini betul-betul kompeten. Karena selain akademik, beliau juga pernah menjadi santri pondok, sehingga masalah tahfidz atau murojaah mungkin bisa ditekel oleh Bapak Kepala Madrasah. Dan mungkin kalau tadi saya lihat komite begitu hebat, jadi komite bisa murojaah juz 30 yang sangat panjang. Berarti ada keistimewaan komite di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Karim. Karena sedikit banyak ikut memotivasi kepada para siswa untuk lebih banyak menambah hafalan ayat-ayat Al-Quran. Ini satu hal yang sangat luar biasa yang terjadi di mungkin di Madrasah Nurul Karim. Karena komite itu biasanya ya sekedar, tapi tadi komite sudah menunjukkan kebolehannya. Cuma saya curiga nggih buka HP orang ini. Hafalannya itu memotivasi kepada anak-anak kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, betul-betul kebahagiaan. Saya baru sekali ini ke MI Nurul Karim. Karena sebetulnya saya ini pengawas apa ya? Pengawas pojokan. Ya, aslinya bukan pengawas Madrasah Ibtidaiyah. Maka saya belum sempat ketemu dengan Bapak Ibu guru yang di Nurul Karim. Karena baru bulan Februari atau Januari itu. Itu kami mendapat tugas tambahan sebagai pengawas Madrasah Ibtidaiyah. Tetapi beberapa madrasah sudah saya kunjungi, termasuk Akhirussanah, tetapi baru di Nurul Karim ini yang agak berbeda dengan yang lain. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tetap istiqomah untuk membawa anak-anak kita menjadi hafid-hafid Quran. Dan mungkin hafid dan akademi berjalan bersama itu nanti hanya ada di sekolah-sekolah atau madrasah atau pondok pesantren yang menyediakan hal itu. Cuma pertama saya ke sini itu kok namanya sama dengan Iskarima. Karena kebetulan kami juga mengawasi di Iskarima. Iskarima itu satu-satunya di Karanganyar atau mungkin di Jawa Tengah yang pondok pesantrennya itu aliyahnya, tingkat aliyahnya itu menyatukan tahfidz harus 30 juz, tetapi ilmu biologi, fisika, kimia itu juga harus hebat. Sehingga sering dari Iskarima itu ketika olimpiade sains, apakah itu biologi, kimia, fisika, biasanya bisa sampai ke provinsi. Tapi rata-rata siswa di sana tidak akan berlanjut ke sana. Karena apa? Ketika anak-anak itu keluar beberapa hari, itu sudah ketinggalan beberapa halaman hafalan, sehingga lebih banyak ke hafalannya. Ya. Sekarang sudah membuka SMP, jadi mudah-mudahan nanti ada yang melanjutkan ke sana. Sehingga berlanjut ilmu akademik dan ilmu tahfidz. Itu ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian, dan tetap pesan saya berbakti kepada kedua orang tua.
akhlak yang sudah ditanamkan di Nurul Karima, Nurul Karim ini tetap menjadi satu kebiasaan, sehingga betul-betul membanggakan kedua orang tua. Dan ilmu terus dicari, baik ilmu akademik maupun ilmu agama. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian betul-betul dapat memberikan mahkota, memakaikan mahkota kepada kedua orang tua kalian besok di akhirat. Mahkota yang beneran, bukan mahkota kertas. Itu tadi hanya secara simbolik. Maksud mahkota itu bukan berarti hanya satu kebanggaan, tetapi dalam satu kisah anak itu enggak mau masuk surga meskipun anak itu ketika di dunianya baik, hafalannya Quran banyak. Ketika ditanya oleh malaikat, kenapa kamu enggak mau masuk surga? Saya enggak akan masuk surga ketika kedua orang tua saya belum masuk surga. Maka disuruh panggil kedua orang tuanya dan memakaikan mahkota itu kemudian masuk surga bersama-sama. Itulah kebahagiaan yang sejati karena mendidik putra-putri kita sekalian menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Dan itu tidak hanya atau hanya didapatkan di lembaga-lembaga yang memang menyediakan dua hal itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini terus menginspirasi kepada kita sekalian untuk mendidik putra-putri kita mendapatkan dua ilmu sekalian, ilmu akademik maupun ilmu agama yang membawa kebahagiaan kita di dunia dan sekaligus akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya besok di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heru untuk sambutannya. Sebelum kita beranjak pada acara selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan dari Ananda Raisya Puspa Ayu dari kelas 5. Kepada Ananda Raisya Puspa Ayu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of you, especially the teachers and the audience. My name is Sasha and today I'm going to tell you a story about the ant and the dove. Once upon a time, a very thirsty ant was drinking water from the river. Suddenly, lost his balance and fell into the river water. "Help! Help me! Help!" cried the ant, but no one could hear his voice. A dove sitting on a tree nearby saw that the ant was in trouble. She quickly plucked off a leaf from the tree and dropped it into the water. The ant climbed onto the leaf and thanked the dove for saving his life. After a few days later, the dove was sitting on a tree. The ant saw a hunter aiming his arrow at the dove. He knew that his friend the dove was in danger. He quickly bit off the hunter's leg. The hunters cried in pain. "Ouch!" said the hunter. The hunter's arrow missed the dove. This time, the ant saved the dove. The dove thanked the ant for saving her life, and they became best friends forever. The moral of the story, one good deed deserves another. Thank you for all of your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Raisya Puspa Ayu untuk penampilan yang begitu mengagumkan. Baik hadirin sekalian, marilah
Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu prosesi wisuda kelulusan. Untuk prosesi wisuda, kami mohon kepada Ustadz Dia untuk naik ke atas panggung. Dan kepada Ananda kelas 6 yang kami sebutkan namanya, dimohon untuk mempersiapkan diri naik ke atas panggung. Wisudawan atas nama Fafian Danu Nugroho, putra dari Bapak Dodi Agus Nugroho dan Ibu Nurhayati dengan nilai rata-rata 81,73. Rizky Azam Wijaya, putra dari Bapak Aziz Sutanto dan Ibu Sri Sulastri dengan nilai rata-rata 83. Rasya Arfaska Prajana Yuda, putra dari Bapak Sunarmo dan Ibu Tamtini dengan nilai rata-rata 82,73. Muhammad Haidar Muharram, putra dari Bapak Rahmat Agung Hidayatullah dan Ibu Nuni Andriani Prasetyaningsih dengan nilai rata-rata 88,07. Narendra Jamaluddin Ramadan, putra dari Bapak Komi Sabto Adi dan Ibu Amelia Yuniati dengan nilai rata-rata 82,13. Adina Gaisani Kaisa, putri dari Bapak Adi Wibowo dan Ibu Erna Herdina dengan nilai rata-rata 87,93. Senyum ayah dan ibu, itu kebahagiaanku. Doa ayah dan ibu itu berkah untukku. Cinta ayah dan ibu, surga. Keiko Lavina Ansela Putri, putri dari Bapak Evan Pradana SE dan Ibu Windy Triwidyastuti dengan nilai rata-rata 80,40. Seperti embun pagi, bertinggi cinta kasih ibu. Bagai hangat mentari, tulusnya pengorbanan ayah. Bivitri Aifa Salsabila, putri dari
dari Bapak Didi Gunawan Soeharto dan Ibu Dwi Astuti Dian Andarwati dengan nilai rata-rata 87,87. Dari Bapak Galang Lintar Sapta Ridawan dan Ibu Amalia Rizki Saputri, putri dengan nilai rata-rata 85,20. Seperti embun pagi, pentingnya cinta kasih ibu. Kanza Gazania Putri, putri dari Bapak Hadi Waluyo dan Ibu Nestri Handayani dengan nilai rata-rata 88,33. Dari Bapak Tumiran dan Ibu Ati Rahmawati dengan nilai rata-rata 83,60. Ananda, dipersilahkan untuk foto bersama. Senyum ayah dan ibu, itu kebahagiaanku. Doa ayah dan ibu, itu berkah untukku. Cinta ayah dan ibu, surga dalam hidupku. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kini tibalah kita pada acara yang ketujuh, yaitu pembacaan ikrar kelas 6. Kepada Ustadz Dia kami persilahkan untuk memimpin. Thank you.
anak-anakku solih-solihah alumni MI Nurul Karim yang angkatan keempat, ikuti ikrar dari Ustadz Dia. Ini adalah janji kalian ya sebagai alumni keempat MI Nurul Karim. Maka dibaca, dihayati ya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar alumni Madrasah Ibtidaiyah Nurul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami alumni Madrasah Ibtidaiyah Nurul Karim berjanji, satu, beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, dua, rajin sholat sepanjang hayat, tiga, berbakti kepada orang tua, empat, hormat dan taat kepada guru, 5. Menuntut ilmu tiada jemu. 6. Sopan santun dalam perkataan dan perbuatan. 7. Menjaga nama baik alma mater Madrasah Ibtidaiyah Nurul Karim. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Ta'ala meridhoi kami semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Ustaz Dia, kami persilahkan kembali ke tempat duduk. Acara selanjutnya yaitu pidato perpisahan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari kelas 6 kepada Ananda Misha Nurin Najwa Azarin, Adina Ghaisani Kaisah dan Hanza Ghassania Putri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Salat dan salam teruntuk suri teladan kita, panutan kita, idola kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kami hormati, pada hari ini kita bertemu, berkumpul bersama di tempat yang semoga Allah berkahi ini untuk melaksanakan acara haflah akhir sana MI Nurul Karim angkatan keempat tahun 2021-2022. Sebenarnya saya dan seluruh teman-teman kelas 6 berat untuk menyampaikan pidato ini. Kami sedih karena harus berpisah dengan Ustadz, Ustazah, Bunda, teman, dan adik kelas. Namun, waktu jualah yang membatasi kebersamaan kita selama ini. Yang pertama teruntuk Ustadz, Ustazah, dan Bunda di MI Nurul Karim, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Jazakumullah khairan, karena telah mendidik kami dengan baik. Bekal pengetahuan yang kami dapatkan saat telah berharga untuk melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya. Semua jasa Ustadz, Ustazah dan Bunda akan kami ingat sepanjang hayat. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada Ustadz, Ustazah dan Bunda yang dengan sabar dalam menuntut kami selama ini. Kami sadar bahwa banyak tingkah laku kami selama belajar di madrasah ini yang mungkin membuat Ustadz, Ustazah dan Bunda jengkel. Sekali lagi saya mewakili seluruh teman-teman kelas 6 mengucapkan permohonan maaf. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ini senantiasa menyayangi dan merahmati Ustadz, Ustazah dan Bunda sekalian.
The second one for our parents, dad and mom, father and mother, Abi and Umi. You are our hero, you are our spirit. Your struggle, your sacrifices that have you made mean so much for us. Thank you very much for everything that have you been given to us. Thank you for accepting us as we are. Thank you for your patience. Thank you very much for everything that have you been given to us. I apologize because we haven't paid off every drop of your sweat and blood that have you been shed for us. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us. The third, for our juniors at M.E. Nurul Karim, keep study, keep fighting, and learn well. Don't be stubborn. Respect our teachers, be a better student more than us. Finally, to my classmates in beloved madrasah, thank you for the joy and happiness. I'm sorry if I have mistaken you. Let's make every step we take as a lesson to our future. Ayuhal asdiqa, hayya naj'al anfusana nafsan najba wa nakunu nafi'ina li ummah kama ja'a fi hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas wa bil ulumil ladhi qaddarasnaha nastati'u an naj'alaha ila marhalat ila marhalati ta'limil ali wa na'mal bima alimna hatta yardallahu anna ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'ul walidahin wa takhalluqu bi akhlaqil karimah hai suma kuntum asallahu ayya jama'ana wa iyyakum fi jannatihi. Amin. Demikianlah pidato yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda, Misha, Sani, dan Kanza atas pidato perpisahan yang begitu mengesankan. Hadirin yang kami hormati, sembari menikmati hidangan yang ada, marilah kita saksikan bersama persembahan dari wisudawan-wisudawati angkatan keempat tahun pelajaran 2021-2022 untuk kita, guru dan orang tua tercinta. Untukmu yang telah banyak berjasa padaku, ingatlah pada mentari yang bersinar selalu, bagai hatimu yang kulihat tak pernah semu. Ingatlah pada bintang yang menyinari malamnya selalu. Ingat padaku kala itu, percayalah kami akan selalu di sampingmu. Teladan guruku.
Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam. Kau berkorban demi anak didik yang kau sayang. Tak mampu ku membalas apa yang kau berikan. Kau suri teladan pendidikan. Tanpa mereka kami bukanlah apa-apa. Mereka lah pahlawan tanpa tanda jasa. Kau ajarkan kami yang tak kami mengerti. Engkau bimbing kami dengan sepenuh hati. Kau terus bersabar dengan tingkah laku kami. Atas semua jasamu, terima kasih guruku. Terima kasih guruku. Terima kasih. Terima kasih guruku. Terima kasih guruku. Dilanjutkan nasyid kedua dengan judul Wahai Ayah dan Ibu. Menjadi
Masya Allah, demikianlah persembahan dari Ananda untuk para guru dan orang tua tercinta. Oleh karena rasa sayangnya yang begitu besar, yang tak dapat dilukiskan dengan untaian kata, maka perkenankanlah Ananda untuk dapat mengungkapkan rasa syukur dan rasa terima kasihnya kepada orang tua tercinta. Ananda dipersilahkan turun dari panggung untuk secara simbolis mempersembahkan bunga sebagai ungkapan terima kasih kepada ayah, bunda, dan mama. Kepada ayah, bunda, dan mama, silahkan dapat menerima dan memeluk Ananda untuk menyampaikan rasa sayang yang begitu besar yang juga tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Seberapapun kekurangan yang dimiliki seorang anak, kasih sayang orang tua tak akan pernah luntur, tak akan pernah berkurang sedikit pun, dan tak lekang oleh waktu. Masya Allah, sungguh limpahan kasih sayang ini juga dapat menular kepada kita semua, sehingga kita semua menjadi insan-insan yang penuh kasih sayang, berhati lembut, dan saling menjaga. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Ilmu duniawi boleh dicari, panduan hidup untuk berbakti. Hadirin sekalian, itulah tadi seluruh rangkaian acara akhir usana angkatan keempat MI Nurul Karim Colomadu yang telah kita ikuti bersama. Acara selanjutnya yaitu pelepasan serah terima solihah kepada wali murid kelas 6 yang akan diwakilkan oleh Bapak Didi Gunawan Suharto MSI. Dan Pak Didi, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua wali murid kelas 6 khususnya dan orang tua wali murid wisuda tahfidz, dan tak lupa kami hormati Bapak Dr. Didik MSI. Alhamdulillah pada pagi hingga siang ini, hari ini, detik ini juga ananda-ananda solih dan solihah kelas 6 ada 11 siswa. Tak terasa mereka sudah mempelajari di MI Nurul Karim ini selama 6 tahun. Tak terasa 6 tahun yang lalu anak-anak solih dan solihah masuk ke MI Nurul Karim masih ya kecil, masih imut-imut ya wajahnya, masya Allah. Sekarang anak-anak 6 tahun ya sudah berjalan, anak-anak sudah menjadi anak-anak yang solih-solihah, sudah besar-besar, yang nanti ya tadi sekilas sudah sama gitu, sama ayah mamanya tingginya, masya Allah, luar biasa. Pada hari ini ya anak-anak sudah kita wisuda, kami wisuda ya. Kami berterima kasih kepada ayah mama semuanya yang sudah mengamanahkan putra-putri panjenengan kepada MI Nurul Karim ini. Semoga apa yang panjenengan harapkan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla kelak. Pada kesempatan pagi hari ini kami berat untuk menyampaikannya, tapi kita harus menyampaikannya. Pada hari ini kami kembalikan putra-putri anak-anak solih dan solihah kelas 6 kepada orang tua wali murid yang di sini diwakili oleh Dr. Didi MSI. Kami berikan kepada panjenengan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin, wali murid, siswa MI Nurul Karim, dan khususnya Pak Ustadz Dia beserta Ustadz Ustazah Guru MI Nurul Karim. Dengan ini, pada hari ini kami menyatakan wali murid dari siswa-siswi MI Nurul Karim kelas 6 menerima kembali siswa-siswi tidak kurang suatu apa, dan alhamdulillah mudah-mudahan selama 6 tahun di MI Nurul Karim, bekal yang diterima oleh siswa-siswa bisa bermanfaat, terutama dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi nanti. Teriring kami mewakili wali murid siswa-siswi MI Nurul Karim, terutama kelas 6, menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya, jazakumullah khairan katsiran, kepada yayasan terutama, beserta Ustadz Ustazah di MI Nurul Karim, termasuk juga tenaga administrasi dan seluruh tenaga pendukung di MI Nurul Karim yang tentu sangat berjasa kepada siswa-siswi kami yang menempuh pendidikan di MI Nurul Karim. Kemudian yang kedua, ini secara pribadi kami sekeluarga juga cukup emosional terus terang. Sejak berdirinya MI Nurul Karim sekitar 9 tahun yang lalu, kami sampai dengan sekarang itu ibaratnya masih terus berhubungan, karena kakaknya Iva kebetulan juga angkatan pertama, lulusan angkatan pertama, sehingga ini luar biasa bagi kami sekeluarga dan juga secara umum Bapak Ibu wali murid di MI Nurul Karim.
Kami berharap bahwasanya ke depan MI Nurul Karim semakin hebat, semakin luar biasa, dan tentu lebih jauh lebih baik dibandingkan katakanlah 9 tahun yang lalu ketika awal berdiri MI Nurul Karim ini. Dan kami yakin bahwasanya ke depan akan semakin luar biasa lagi Ustadz Diak beserta Ustadz Ustazah di MI Nurul Karim. Dan sekali lagi kami mohon maaf seandainya kami wali murid maupun juga siswa-siswi MI Nurul Karim selama ini ada sesuatu yang tidak berkenan, yang menyusahkan atau yang merepotkan Bapak Ibu Yudi Nurul Karim. Mudah-mudahan segala upaya, segala usaha dan jerih payah dari Ustadz Ustazah di MI Nurul Karim mendapatkan ridho dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terakhir kami juga memohon doa dan restu pada Ustadz Dia dan Ustadz Ustazah yang lain dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kita, anak-anak kami bisa semakin baik menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Dan meningkatkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi dengan berkualitas dan tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Amin, amin. Saya kira itu Ustadz Diak dan juga Bapak Ibu semua yang saya hormati. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan bisa bergabung dengan MI Nurul Karim. Mudah-mudahan silaturahmi kita ke depan akan terus berlanjut, meskipun secara formal anak-anak juga sudah dilepas pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, secara simbolis kita menyampaikan, menyerahkan kepada panjenengan selaku perwakilan orang tua wali murid. Matur nuwun, saya terima. Mudah-mudahan menjadi balasan amal pada Ustadz Ustazah di MI Nurul Karim. Amin. Berikutnya yaitu pemberian kenang-kenangan kepada wali kelas 6. Kepada Ustadz Ridho dan perwakilan wali kelas 6, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih. Khususan ini kami berikan untuk Ustadz Ridho karena sebagai wali kelas 6. Singkat saja Ustadz, terima kasih atas bimbingannya, tidak cukup hanya dengan kata-kata untuk membalas kesabaran Ustadz dalam membimbing solih-solihah. Semoga kenangan-kenangan ini buat Ustadz jadi solih-solihah, Sani, Iva, Kanza, Misha, Dinda, Keiko, Danu, Haidar, Asa, Azam, Jamal bisa menjadi tabungan di dunia dan bisa menjadi tabungan kami di akhirat. Kami berikan fine gold seberat 2 gram, semoga bisa bermanfaat Ustadz. Dari anak-anak mungkin bisa ke depan semua supaya bisa foto dengan Ustadz. Yep. Anak-anak ke naik ke depan sebentar. Kak Jamal, yuk semuanya bisa naik ke atas panggung. Thank you.
menginjak acara selanjutnya, yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Rahmat Agung Hidayatullah. Kepada Ustadz Rahmat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat membahagiakan ini. Kita diberi anugerah kesehatan, diberi anugerah anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, guru-guru yang sangat mulia, Bapak Ibu yayasan yang bisa mengawal pendidikan di MI Nurul Karim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Rahmat. Hadirin yang saya hormati, kami infokan kepada seluruh wali murid kelas 6 untuk tidak meninggalkan tempat setelah acara ditutup karena ada sesi foto bersama. Acara demi acara telah kita lalui bersama, semoga apa yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama panitia dan selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih
kami ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu jabat tangan bersama seluruh guru dan karyawan MI Nurul Karim beserta seluruh wali murid. Kepada guru dan karyawan kami persilahkan naik ke atas panggung dan disusul oleh seluruh wali murid. Ustadz Bunda bisa naik ke atas panggung. Kemudian mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat dari Bapak Ibu semuanya. Kita berjabat tangan untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Dan dengan jabat tangan kita, semoga Allah menghapus dosa-dosa kita semuanya. Kepada Ustadz Bunda, kami silakan untuk naik ke atas panggung. Ustadz, Bapak-Bapak, silakan naik ke panggung semuanya. Bapak, Pak Agus, Pak Jemin, Pak Mahmud, Pak Diki, Pak Jemin. Kemudian untuk soli-soliha dari kelas 6, soli-soliha semuanya bisa mengawal terlebih dahulu, kemudian untuk bersalaman, kemudian untuk disusul berikutnya dari Bapak Ibu wali murid. Kami persilahkan untuk naik ke panggung Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Bapak Ibu sekalian dan anandaku tercinta, setelah ini akan ada sesi foto bersama Ananda dengan kedua orang tua. Sabar. Pada Ananda kelas 6 untuk naik ke atas panggung, kita foto bersama dengan para Ustadz Bunda dan Ustadzah. Ananda Jamal, Ananda Danu, Sasha, Haider, Sani, Keiko, Aifa, Misha, Kanza dan Dinda dimohon untuk naik ke atas panggung
dilanjutkan foto bersama dengan para ustadz, ustadzah dan bunda. Ustadz Ridho, dimohon untuk naik ke atas panggung. Ustadz Ridho, di mana? Kepada Ustadz Ridho, dimohon untuk naik ke atas panggung. Lalu kita foto bersama dulu, Mas. Mas, silakan. Tolong panggilkan Ustadz Ridho. Kak Kaila. Kak Kaila kelas 4 minta tolong panggilkan Ustadz Ridho. Atau Kak Zizi. Ustadz Ridho tahu. Ustadz Ridho ada di luar tapi tidak tahu di mana. Ustadz Ridhonya ada di luar, Kak Zizi, kalau lihat tolong disuruh. Iya, oke Ustadz Ridho, kami tunggu-tunggu Ustadz Ridho. Yuk bisa yuk Ustadz Ridho, yuk. Kita sambut Ustadz Ridho. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama untuk orang tua dan siswa yang kami panggil, dimohon untuk maju. Kepada Ananda Muhammad Haidar Muharram dan Bapak Rahmat Agung Hidayatullah, dimohon untuk naik ke atas panggung dan foto bersama. Kami ucapkan juga kepada sponsorship yang telah ikut mensukseskan haflah akhir usanah dan wisudawan tahfidz, kepada Yudhistira Bank BSI, Bank Muamalat, Bank Erlangga, Percetakan Erlangga, KPI Apres, dan Tiga Serangkai. Tidak lupa juga kepada keluarga Danu, Kanza dan keluarga, Sani dan keluarga, Misha dan keluarga, serta Azam dan keluarga.
Badrina, yuk, Badrina yuk. Persiapan selanjutnya kepada Ananda Fayan dan Nunugroho dan juga Bapak Dodi Agus Nugroho dan Ibu Nurhayati dimohon untuk persiapan naik ke atas panggung untuk berfoto bersama. Pada Ananda Fayan dan Fafian dan Nunugroho dan Bapak Dodi Agus Nugroho serta Ibu Nurhayati dipersilahkan naik ke atas panggung. Persiapan selanjutnya kepada Ananda Rizki Azam Wijaya dan Bapak Aziz Susanto atau Ibu Sri Sulastri. Selanjutnya untuk persiapan Ananda Rasya Arfaska dan Bapak Sunarmo dan Ibu Kamtini dimohon persiapan untuk naik ke atas panggung berfoto bersama. Disusul dengan Ananda Narendra Jamaluddin dan Bapak Tommy Sabto Adi serta Ibu Amelia Yuniati. Persiapan selanjutnya Ananda Adina Gaisani dan Bapak Adi Wibowo serta Ibu Erna Herdina. Bunganya bisa dibawa bersama untuk foto bersama di panggung. Pada Adina Ananda Adina Gaisani serta Bapak Adi Wibowo dan Ibu Erna Herdina dipersilakan naik ke atas panggung. Disusul selanjutnya persiapan untuk Ananda Keiko Lavina serta Bapak Evan Pradana dan Ibu Windy Triwidiastuti. Persiapan selanjutnya Ananda Bivitri Aifa dengan Bapak Didi Gunawan Soeharto dan Ibu Dwi Astuti Dian Andarwati. Kepada Ananda Bivitri Aifa dan Bapak Didi Gunawan serta Ibu Dwi Astuti untuk naik ke atas panggung. Untuk persiapan selanjutnya kepada Ananda Misha Nurin Najwa dan Bapak Galang Lintar Sapta Ridawan serta Ibu Amalia Rizki Saputri. Thank you.
selanjutnya dipersilakan kepada Ananda Misha Nuri Najwa dan Bapak Gilang Lintar Sabta Ridawan serta Ibu Amalia Rizki Saputri. Disusul selanjutnya persiapan untuk Ananda Kanza Gazani Putri serta Bapak Hadi Waluyo dan Ibu Nestri Handayani. Kepada Ananda Kanza serta Bapak Hadi Waluyo dan Ibu Nestri Andayani dipersilakan naik ke atas panggung. Selanjutnya disusul persiapan Ananda Sahima Dinda Omera dan Bapak Tumiran serta Ibu Ati Rahmawati. Untuk acara sesi foto selanjutnya disusul dengan foto bersama Ustadz Bunda serta Ustadzah dan anggota FS Minka. Silakan untuk Ananda Sahima Dinda Omera serta Bapak Tumiran dan Ibu Ati Rahmawati. Sekali lagi mari kita foto bersama seluruh Ananda dan orang tua kelas 6 dimohon untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama. Senyum ayah dan ibu, itu kebahagiaanku. Doa ayah dan ibu, Ananda serta para orang tua wali dimohon untuk naik ke atas panggung lagi. Mari kita foto bersama. Soli dan Soliha yang Bunda panggil dimohon untuk naik ke atas panggung. Danu, Azam, Asa, Haidar, Jamal, Sani, Keiko, Aifa, Misha, Kanza, dan Dinda dimohon untuk segera naik ke atas panggung. Disusul kepada orang tua wali kelas 6 serta wali kelas 6. Cinta ayah dan ibu, surga dalam hidupku. Rito ayah dan ibu, rito Allah padaku. Kasih ibu bagai hangat mentari, terusnya pengorbanan ayah. Ayah, ibu, nuhibbukum fillah. Ayah, ibu, nuhibbukum fillah. Mas fotografer. Kami cinta ayah ibu karena Allah. Kami cinta ayah ibu. Oke, Kak Danu, Kak Jama bisa setengah Allah duduk saja biar mama-mamanya terlihat.
Ya, mamanya dirapatkan. Pak. Senyum. Doa ayah dan ibu itu berkah untukku. Kita ayah dan ibu surga dalam hidupku. Rita ayah dan ibu. Terima kasih kepada Bapak Wali Murid untuk Ananda tetap di panggung. Untuk orang tua bisa turun. Seperti embun pagi, pentingnya cinta kasih ibu. Bagai hangat mentari, tulusnya pengorbanan ayah. Anak-anak silakan berdiri lagi, kita foto satu kelas dulu. Bunda Mara biar foto satu kelas dulu, nanti baru disusul ke. Silakan dirapatkan barisannya, ya pakai gaya terserah. Tangannya jangan terlalu ke atas, nanti tidak terlihat wajahnya. Cinta ayah dan ibu, surga dalam hidupku. Rito ayah oke, dan siap. Ibu, rito Soli bikin gaya sendiri, Soli bikin gaya sendiri. Oke, selanjutnya foto apa? Ini juga. Anak-anak tetap di sini, agar ke depan lagi, disusul kepada Ustadz dan Bunda serta seluruh anggota FS Minka untuk foto bersama dengan Ananda kelas 6. Ini hari foto-foto, jadi nggak boleh capek. Ayo monggo Bunda Putri, jangan domblong. Disusul Bunda Mara, Bunda Alvita, Bunda Astri, Bunda Ahlia, Bunda Nur, Bunda Isti, dan Ustadzah Rizki serta Ustadzah Mara. Dan juga Mama anggota FS Minka. Ustadzah Rizki. Ustadz Latif jangan di belakang pintu, ayo ikut foto bersama. Pak Diki, mana Pak Diki tadi? Oh ya, Ustadz Latif saja. Senyum ayah dan ibu, itu kebahagiaanku. Doa ayah berkah untukku. Cinta ayah dan ibu, surga dalam hidupku. Rito ayah dan ibu, rito Allah padaku.
Bunda tetap di panggung. Dan Mama-Mama FS Minka masih tetap di panggung, kita foto bersama. Seperti embun pagi. Foto dulu, Ma. Foto dulu, Mama Aji. Foto dulu. Hari foto bersama ya. Soliha berkumpul di sekolah jam 7 pagi. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.